Sayang untuk cinta. Sudah kasih berlalu, tinggalkan kenangan kau dan aku. Aku mampu kini engkau telah berdua, akhirnya cintaku kandas juga. Kasihku yang hilang lebih niat, kenapa masih ku kekal harapannya jadi alam. Kamu gak ingat siapa kamu? Di mana rumah kamu? Siapa orang tua kamu? Bagus. Lebih baik kamu tidak ingat apa-apa. Dan sebaiknya kamu hanya ingat kamu anak saya. Tante belum pergi ke dokter. Tante kan sengaja nungguin Toby. Mama gimana? Mama keterlaluan. Mama selalu marah-marah kalau Toby bilangin soal Kak Sisi. Kerjaannya bermain-main sama Om Jimmy. Udahlah, Mama itu sebenarnya orang baik. Enggak baik. Mama selalu mabuk-mabuk sama Om Jimmy. Toby dipukulin. Oh sayang, Toby sekarang duduk yang manis. Tante punya kue buat Toby. Nih, nanti abis ini Toby boleh makan. Aku udah siapin ayam goreng. Besok Toby boleh main kemari. Boleh sayang. Tante senang sekali kalau Toby mau main kesini. Nih, makan dulu ya. Bisa-bisa. Kapan saya bisa senang? Hah? Kapan saya bisa terkenal kalau kamu gak bisa nyanyi? Siapa lagi? Hei! Hei! Siapa yang lebar-lebar? Ini Papa ajarin. Sekarang Papi ya gilirannya ya. Iya. Ini caranya. Tangan kamu di sini, yang satu di sini, kakinya buka dong. Kakinya buka. Lihat sasarannya ya. Lihat ya. Lihat, lihat bolanya. Oke, 1 2 3. Dus! Ya. Ya.
kurang aja. Beraninya lebar batu sembunyi tangan. Coba kalau ketangkep gua hajar. Kok bengong? Mikir apa? Hei, sadar! Saya udah ingat, Om. Nama papa saya Derry. Saya tinggal. Eh, jangan ngelantur. Papa kamu bukan siapa-siapa, tapi saya. Mulai saat ini, papa kamu bukan siapa-siapa, tapi saya. Ngerti? Dan rumah kamu bukan di mana-mana, di sini. Iya, benar. Saya ayah kamu, Oscar. Saya ayah kamu, bukan orang lain. Kita akan kaya. Kita akan terkenal. Ya? Kita akan kaya, punya rumah besar, mobil. Kita bisa keluar negeri. Ya? Kita terkenal. Kita akan kaya. Kita hebat. Ya? Kita akan hebat. Hebat. Kenal seluruh dunia. Makasih ya. Foto dulu, Mbak. Iya, makasih. Ayo foto. Makasih ya. Minum dulu dong. Makasih. Oh iya. Tobi. Om, selamat ya. Makasih, Om. Mulai saat ini kamu yang bertanggung jawab sepenuhnya. Terima kasih atas bantuan Om. Tanpa tuntunan Om, saya enggak mungkin jadi seperti sekarang. Ayo, Om, silakan. Terima kasih. Ma, mulai detik ini kita nggak butuh uang bulanan dari si Sontoloyo Teddy itu. Tobi yang akan ngurus semua kebutuhan kita. Yuk, kita kasih ucapan sama Tobi. Halo semuanya. Makasih ya. Terima kasih. Oh, aku nggak bilang-bilang. Anak mama. Tobi. Oma. Selamat ya. Mm-hmm. Mama bangga sama kamu. Makasih ya, Oma. Ma. Tobi, mama wanita yang paling bahagia siang ini. Sekali lagi, Mas. 1, 2. Tobi, mama bahagia sekali, Nak. Sekali lagi deh. Aduh. Om Heru dan Tante Santi kemana, Ma? Mama gak ngundang mereka? Tobi, ini kan acara keluarga kita. Saya harus ketemu mereka untuk menyampaikan terima kasih. Tobi, mau kemana kamu? Maaf, Ma. Tobi, tunggu! Kamu belum dengerin omongan Mama, Tobi. Tobi, tunggu! Don, sudahlah, Don. Biarkan saja. Ma, papanya udah banyak uban. Papa udah tua. Mama. Masih keren loh. Mama. Ya. Kak Tobi sudah sarjana ya? Iya loh, kalian kan yang bilang hari ini. Iya, dia sekali sudah. Sudah kan? Iya, kamu juga bisa. Iya dong, asal kamu rajin belajar sama gak bolos-bolos. Apa-apa, Mas. Sekali-sekali anak cowok. Iya. Oh iya, Ma. Kak Tobi kan bikin pesta. Kok kita gak diundang ya? Kalian harus maklum. Kak Tobi kan pasti lagi ngumpul sama teman-temannya. Tante Dona lagi sibuk beli ini, beli itu buat pesta Kak Tobi. Jadi wajar kan kalau mereka lupa?
Gak apa-apa. Ya. Kita pesta aja sendiri. Papa dengar katanya siang ini mama masaknya apa? Spesial. Iya, Ma. Iya. Wah, asik dong tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia sarjananya nih. Panjang umur. Oh, selamat ya, Tobi ya. Selamat ya, ya Tobi ya. Makasih, Tante. Oke, selamat Pak Tobi ya. Iya, makasih ya. Contoh Tobi dong. Iya dong. Ntar kita juga jadi sarjana ya. Tante. Udah, gak usah dipikir. Om sudah tahu semuanya. Barangkali kalian sibuk. Gak apa-apa. Hari ini Tante juga sudah siapkan ayam bakar yang istimewa. Pokoknya top, Kak Tobi. Enak. Ya. Ayo, keterangan ini. Yuk, kita makan dulu yuk. Yuk, iya deh. Boleh lagi. Aku mau nyobain ayam bakar nih. Oh iya. Gimana? Ini siapa yang masak? Papa nih ngeledek apa muji sih ya, pasti mama dong ya saya. Papa nggak pernah makan ayam bakar seenak ini. Biasanya mama masakin papa tempe melulu. Katanya papa mau diet. Iya papa nih. Papa suka ngeledek mama, mama kan jago masak ya ma. Oh iya? Papa baru tahu tuh. Mulai deh papa. Nggak dapat makan besok. Sah, tadi mama bukannya beli es krim sama kamu? Oh iya. Iya, ambil dong, ambil. Iya dong, mau dong. Mana? Papa aku yang ambil. Aku deh, ambil apa yang ambil. Tapi jangan dihabisin. Tadi kan yang beli Sasa sama Mama. Iya. Ya udah biar Kak Tobi aja yang ambil. Ya. Jangan. Kak Tobi kan lagi yang di servis di sini Kak Tobi. Ya, hari ini Kak Tobi jadi tamu keluarga kita. Kak Tobi tinggal diem, makan sampai kenyang. Iya. Es krim ambil. Iya. Jangan dihabisin, Tori. Kamu kan hari ini jadi raja sehari. Jadi kamu enggak boleh ngapa-ngapain kecuali kamu boleh makan sama nguap. Pokoknya tenang aja. Tapi sehari doang ya, Top ya. Papa nih bercanda aja. Papa masih enggak percaya nih mama yang masak. Udah dong, Pa. Yang penting Papa makan aja deh. Papa ya, Ma. Iya nih, enggak bisa masak juga cerewet, Papa. Pa. Saya orang yang paling bahagia. Tobi sudah dewasa. Kak Dery pasti juga bahagia menyaksikan keberhasilan Tobi. Kak Dery harusnya berterima kasih sama mama. Karena mama yang mengarahkan Tobi bisa jadi seperti sekarang ini. Iya kan, Ma? Tobi sudah menganggap Tori dan Sasa sebagai adiknya sendiri. Mudah-mudahan sikap Tobi bisa menyadarkan Dona. Ma, jangan berharap yang bukan-bukan. Dona itu jadi omongan orang gara-gara hubungannya dengan Jimmy. Papa pikir dia gak mungkin berubah. Yang penting Tobi kan tidak terpengaruh. Tobi kan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Papa pikir Tobi bisa mengatasi rongrongan mamanya. Mudah-mudahan begitu, Pak. Karena Tobi kan yang akan mengelola perusahaan Kak Dery. Kita wajib bersyukur, Ma. Sesuai pesanan Pak Tobi, ruangan utama ini tak pernah dirubah. Masih asli seperti yang dulu. Ruangan yang satu lagi? Sama, Pak. Iya, terima kasih. Mari, Pak. Ya, silakan. Selamat siang. Apa kabar, Om? Baik. Wah, sudah dewasa kau sekarang ya. Sudah pantas jadi bos. Om saja. Ini dokumen milik Pak Dery, almarhum. Sekarang, semuanya menjadi tanggung jawabmu.
termasuk harta yang seharusnya diterima Sisi. Terima kasih, Om. Saya masih membutuhkan bantuan Om untuk waktu-waktu yang mendatang. Baik. Gimana, Ma? Bagus kan? Oke. Makin cepat, makin baik. Nih, Jim. Kamu pasti setuju. Oke. Tobi. Tobi, Mama, Oma, dan Om Jimmy udah nunggu. Gimana kabar hari pertama kamu di kantor? Duduk dulu ya, biar Mama ambilkan minuman. Makasih, Ma. Gak usah. Semua ada di sini. Mama kira ini masih bisa ditambah lagi kalau ada yang kurang. Kamu punya usul? Ayo lihat. Gimana? Tobi, semalam Mama sudah mengambil keputusan. Mama dan Jimmy akan segera menikah. Semua nggak ada yang berubah, Ma. Mama masih akan menerima uang tunjangan bulanan seperti biasanya, meskipun Mama sudah kawin. Tobi, saya Mama kamu. Saya pewaris dari kekayaan Papa kamu. Saya punya hak untuk membelanjakan semua duit yang ada. Dan saya nggak bisa hidup dengan uang jatah. Maaf, Ma. Tobi hanya melaksanakan pesan Papa. Saya nggak peduli dengan warisan kamu. Tapi saya punya hak atas uang Sisi. Warisan untuk Sisi. Warisan untuk Sisi tetap milik Sisi, Ma. Dan saya udah janji untuk menjaganya biar gak diganggu oleh siapapun juga yang gak punya hak. Selamat malam, Ma. Oma. Om. Tobi, jadi ini balasan kamu untuk Mama? Ini bukan masalah balas-membalas, Ma. Ini masalah hak seseorang yang mesti kita hormati. Dan saya tetap menghormati hak Mama untuk berhubungan dengan laki-laki lain. Dan saya gak pernah mempermasalahkannya. Meskipun saya muak dan malu dengan apa yang terjadi di rumah ini. Kamu bangsat! Buka! Buka, Tobi! Kamu gak bisa memperlakukan Mama kamu seperti ini! Dasar anak gak tahu diri kamu! Ini pasti atas hasutan Santi. Kamu sudah dipengaruhi Santi. Saya Mama kamu, Tobi. Saya lebih berhak. Saya yang harusnya kamu turuti. Kamu ikuti. Buka! Brengsek. Dasar anak brengsek. Nggak tahu diri. Saya mamanya. Dia nggak bisa memperlakukan saya seperti ini. Seperti pengemis yang hidup hanya dengan jatah bulanan. Dona, tenang dong. Tenang. Tenang? Bagaimana saya bisa tenang, Ma? Dia memang anak brengsek. Nggak tahu berterima kasih. Dona, jangan salahkan Tobi. Ini bukan salah Tobi. Ini salah Heru. Ini siasat busuk dia. Dulu dia perlakukan Mama dengan cara yang sama. Dan sekarang cara itu dipakai Tobi untuk menghadapi kamu. Tobi sudah dipengaruhi oleh Heru. Dia sudah kena hasut Heru.
Tobi bukan anak diri saya. Dia anak kandung saya. Darah daging saya. Saya yang mengandung dan melahirkannya. Sekarang dia mulai berani melawan saya. Menentang mamanya sendiri. Udah deh, kalian jangan mimpi muluk-muluk. Semua udah tamat. Dan kalian tahu, kalau saya masih ada di sini, saya akan jadi kere. Percuma selama ini saya nunggu. Jim, tunggu, Jim. Enggak, Ma. Enggak, Jim, tunggu. Jim, tunggu, Jim. Tunggu. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya, Jim. Saya sangat membutuhkan kamu. Saya mohon, jangan tinggalkan saya. Buat apa saya di sini? Buat apa saya jadi piaraan cewek melarat seperti kamu? Terima kasih, Dona. Jim, Jim, tunggu, Jim. Mama sekarang sendirian. Mama pergi, Om Bibi juga. Sekarang kita doakan saja biar semuanya bisa jadi lebih baik. Kak. Tadi. Ada apa sih, Kak Tobi? Lihat hantu ya? Emang Kak Tobi kenal? Enggak. Tapi lihat cewek-cewek itu, Kak Tobi jadi ingat pada Kak Sisi. Sudah deh, lupakan aja Kak Sisi. Saya nggak bisa ngelupainnya, Ri. Saya akan terus ingat dia. Biarpun semua orang bilang Kak Sisi sudah meninggal, tapi saya yakin dia masih hidup. Dan dia pasti akan kembali ke rumah. Kita akan ketemu. Tapi entah kapan. Pokoknya saya selalu ikut berdoa untuk Kak Tobi. Makasih ya. Saya mau nyari, tapi nggak tahu saya harus nyari di mana. Enak kan? Kok ada di sini? Di sini dong. Kenyang. Ah, kamu. Thank you.
ambilin cepat. Kamu manis, kamu cantik. Kamu makin lama makin manis, makin cantik. Tidur, kamu mabuk. Mabuk? Oscar gak pernah mabuk. Gak pernah. Ayo. Kucingku lucu. Kucingku. Saya bukan kucingmu. Bukan kucing? Apa bedanya? Kucing apa bukan? Ayo kita minum sama-sama. Ayo. Hah? Mau lari kemana kamu? Hah? Mau kabur kemana kamu? Lepaskan! Jangan ngelawan. Saya ayah kamu. Saya sayang sama kamu. Hah? Bukan. Bukan kamu, bukan ayah saya. Lepaskan. Saya yang membesarkan kamu. Saya yang memberi makan kamu. Sekarang kamu mau kabur begitu aja? Enggak bisa. Mau kabur kemana? Lepaskan! Dengan melihat bukti yang ada, tertuduh telah melenyapkan nyawa seseorang yang telah membesarkan dan memberinya makan. Perbuatannya benar-benar terkutuk dan pantas dihukum mati. Tertuduh hanya mempertahankan diri. Ia melakukan tanpa direncanakan dan dipikir lebih dahulu. Ia panik, ia kepepet. Ia tak menyangka bahwa laki-laki yang dianggapnya ayah, yang selama ini dipercayai sebagai pengganti orang tuanya, tega mencoba mengambil miliknya yang paling berharga. Laki-laki itu mencoba memperkosanya dalam keadaan mabuk. Bapak-bapak hakim yang mulia, tertuduh tidak bersalah. Semua orang akan melakukan apa saja untuk mempertahankan diri dan kehormatannya. Empat orang saksi memberi kesaksian yang sama. Tertuduh sering jadi sasaran kemarahan, pelecehan seksual, dan dipukuli korban bila korban dalam keadaan mabuk. Jadi, tertuduh sama sekali tidak bersalah. Mana duitnya? Mana? Hei!
kan udah diminta bapak semua buat beli minuman. Bohong! Kamu sudah berani bohong sama saya, ya? Hah? Anak gak tahu diuntung? Kamu sembunyiin di mana duit kita? Hah? Ayo katakan, di mana kamu sembunyikan uang kita? Habis, Pak. Sungguh mati, kita udah gak punya uang lagi. Kurang ajar kamu. Bapak kamu! Bohong, Tuhan! Bohong! Mana uangnya? Jangan kata gue gedein lu! Gak tau diri lu! Kurang ajar! Bangsat! Ampun, Pak. Jangan pukul saya lagi. Kurang ajar kamu! Mana duitnya? Habis, Pak. Bohong kamu. Kurang aja kamu. Bohong. Sudah. Cukup. Anak lo itu. Sudah, cukup. Kurang aja kamu. Oke deh, saya mau berangkat nih, ya. Ya, bye. Apa nggak terlalu malam untuk berangkat, Ma? Bukan urusan kamu. Jadi urusan saya kalau Mama pergi pada jam seperti ini dengan pakaian semacam itu. Heh, dengar ya. Kamu tidak berhak melarang apa yang boleh Mama kerjakan dan apa yang tidak boleh Mama pakai. Urus diri kamu sendiri. Kamu anak kecil tahu apa? Saya bukan anak kecil lagi, Ma. Dan saya tahu bahwa kita wajib saling menjaga kehormatan diri masing-masing. Kita punya harga diri, Ma. Harga diri? Kehormatan? Sejak kapan kamu tahu soal kehormatan dan harga diri? Sama mama kamu sendiri aja kamu gak pernah menghormati. Sekarang malah kamu bicara mengenai kehormatan. Kalau mama gak bisa menghormati diri mama sendiri, maka gak ada orang lain yang mau menghormati mama. Tutup mulut kamu. Mama mau pergi atau mama mau gak pergi, itu urusan mama. Mama mau jaga kehormatan mama atau mama gak mau jaga kehormatan mama, itu juga urusan mama. Dan ini tidak ada sangkut pautnya sama harga diri kamu. Ada. Saya muak dengan apa yang dipergunjingkan orang tentang kelakuan mama. Saya sudah bosan. Kalau mama nggak bisa menjaga kehormatan keluarga kita, lebih baik mama pergi dari rumah ini. Jangan kurang ajar. Ma, ini peringatan terakhir, Ma. Kalau mama nekat pergi malam ini juga, lebih baik untuk seterusnya mama nggak usah pulang. Kamu pikir kamu bisa merintah saya? Kamu pikir setelah kamu usir saya dari rumah ini, saya nggak dapat tempat tinggal? Persetan dengan segala aturan kamu. Saya takut sekali, Mbak Ning. Kenapa mesti takut sih? Ini kan sidangmu yang terakhir. Aku yakin kamu pasti diputus bebas. Percaya deh sama saya. Sebentar, Bu.
Dari mana kamu pagi-pagi begini, Don? Dona nggak bisa pulang, Ma. Tobi nggak mau nerima Dona lagi. Kalau kamu bisa ngusir Mama, kenapa anakmu nggak bisa ngusir kamu? Dona nggak tahu harus tinggal di mana. Kamu bisa tinggal di sini kalau kamu mau. Nasib kita sama. Tidak diakui suami. Disia-siakan anak. Dan hidup dengan uang tunjangan bulanan. Dona nggak bisa terima. Dona punya hak atas harta diri. Tobi nggak bisa mengangkangi sendirian. Dona akan menghancurkannya. Dona akan merebutnya. Tobi anakmu sendiri, Dona. Dona nggak peduli, Ma. Kalau Tobi tega sama Dona, kenapa Dona harus nggak tega sama Tobi? Akan Dona balas, Ma. Kita lihat saja nanti. Good.